Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Gue gak akan latih. Gue gak akan ikut lomba. Gue harus cari kerjaan lain. Sebenarnya sih Udin dan orang tuanya bisa sih gue bebasin dari tuntutan babi gue. Tapi ada syaratnya. Si Udin gak boleh ikut lomba. Cepet kamu ke kolong jembatan dekat tol. Ya, buat ambil barangnya Pak Barnas yang dititipin sama saudaranya di sana. Ternyata gue dikerjain sama temen gue. Namanya si Jack. Bodo amat. Pokoknya lo kudu ngaduk mulai sama kita. Udah, gak usah jawab terus kamu, Jack. Gak segampang itu gue minta maaf sama si Udin. Lebih baik kita ngadu aja deh. Kalau gue kalah, gue minta maaf. Alhamdulillah. Kalau sampai orang-orang itu tahu ternyata handphone lo kagak hilang, kan ini namanya fitness. Terus gimana gue dong, Rik? Handphone-nya Rojal lo embat. Sekarang handphone gua lo curi. Supaya lo gak ketahuan, ini lo buang ke comberan. Emang maling lo. Roman-romannya gak ada yang diminta tolong. Wah, kalau jadi jamin nih, bakal jadi pahlawan lagi mereka nih. Lo anak BMX yang sejagoan itu. Sini lo. Sorry bro, kita lagi banyak urusan. Wah, sohongong lo. Mau hajar lo. Man, udah. Ini urusan gua sama dia. Sorry bro, kalau gua ada salah, gua cuma mengingatkan kalian. Kalau berantem itu nggak ada gunanya. Assalamualaikum. Stop. Masih dipikir. Lu juga tuh kata anak bebas kita. Mau ribut gak ada untungnya. Jangan-jangan kita jadi domba nih. Lu juga sih panasan. Padahal kalau adem-adem aja nggak bakal ada keributan. Bang, lo tabrak tuh si bocah tuh, Bang. Lu sekarang kabur deh, Bang. Daripada lu tertangkap polisi. Nih. Makasih ya. Rasain lo, Din. Makan tuh pahlawan. Halo Bu, Assalamualaikum. Makanannya udah nyampe belum ya Bu? Oh, iya Bu, iya. Makasih ya Bu. Eits. Bu, pasti Bu Warda lagi nunggu pesanan dari si Udin ya? Kok tahu? Ya tahu dong.
Tadi abis saya lihat sendiri, kalau si Udin buang semua makanan yang punya Bu Wardah. Betul. Katanya, Bu Wardah nggak bakal bayar dia. Kalau Bu Wardah nggak percaya, lihat aja nanti. Kali makanan juga nggak bakal sampai. Alah. Masa sih? Kalau ngomong jangan sembarangan. Mana mungkin kita bohong sama orang tua, Bu. Ya namanya bohong sama orang tua itu. Kualat, Bu. Tuh, gak mungkin lah kita bohong, ya gak? Gimana ya? Bingung-bingung deh, Bu. Bu. Sor, satu rit lah. Aduh, Sor. Bu, kopi satu. Maaf, Dang. Saya takut diomelin sama Bang Marjuk. Gara-gara angkot saya seharusnya kamu. Halo, Bu. Oh, iya. Sekarang saya pulang ya. Dang, Dang, Dang. Kenapa, Sam? Mau narik, Kak? Mau dong. Nih, narik, Kak. Aneh. Saya mau pulang dulu, ada bisnis nih. Oh gitu? Ya. Mudah-mudahan bisnisnya lancar ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya juga langsung narik, Kak. Bang, ini kopinya. Main pergi aja. Kopi pahit. Kok kopi pahit sih, Bang? Biar murah. Ya, elah, abang bisa aja. Ini bisa gua manfaatin. Bisa dimanfaatin, Bos. Iya, lu bisa gua manfaatin, gua rebus, gua cacang-cacang, gua pakan ikan. Jangan, Bos. Aja. Pak. Ada apaan, Bos? Aja. Pada mau ke warung Jamilah ya? Ya elah, udah sekarang mah lu gak usah ke warung Jamilah. Jamilah kan orangnya baik, Po. Iya, ditanya aja dia tetap senyum. Walaupun kita tuh belum bayar utang. Itu mah kata lu. Emang kelihatannya aja, luarnya dia baik. Lu kagak tahu dalamnya mah busuk. Namanya juga keluarga maling. Saya sih udah dengar ceritanya. Tapi kan sampai sekarang belum ada bukti, Po. Iya, iya. Kata Pak RT, ini isu. Ya elah, itu mah omongan RT kan? Nih, omongan gue mah omongan Ustad. Pak Ustad, Pak Ustad ngomong apaan, Po? Nih, kata Ustad, siapa yang ngasih rejeki ama maling, mau gede kek, mau kecil kek, lu bakalan kecepretan dosanya. Mau lu? Hah? Ya, inget ya, ini omongan Ustad. Hei, kongko aja, inget. Omongan Ustad, ya. Pok. Maaf. Ayah mau nanya, maaf ya. Ayah nanya begini bukan maksain kehendak orang, kagak. Urusan belanja, hak masing-masing mau belanja di mana. Maksudnya apa, Pok? Ayah cuma mau nanya, biasanya kan Pok belanja di warung ayah. Sekarang kenapa nggak pada belanja? Ayah cuma mau nanya itu doang. Itu karena kita takut dosa. Soalnya Pak Ustadz kan bilang, kita itu kagak boleh ngasih rejeki ame maling. Iya nggak, Bu? Iya. Bisa jadi tuh modal dagang warung dari maling. Jadi kita beli barang haram deh. Iya. Yaudah yuk, kita pergi aja dari sini yuk. Assalamualaikum. Insya Allah, kejam amat tuh fitnah. Yes, kena lo. Gak sia-sia mulut gua. Kecombrengan aja deh tadi sama lu. Pake kesugak lagi hidung gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jamilah,
bilangin ya sama anak kamu tuh si Udin, kalau saya pasti akan bayar jasanya si Udin buat nganterin daging akikahan entu. Maaf nih Bu Arda, datang marah-marah, ada apaan ya? Ternyata daging akikahan entu dibuang sama si Udin di jalanan. Astagfirullahaladzim, Bu Arda, Udin gak mungkin begitu. Buktinya si Jack bilangnya begitu. Ibu jangan langsung dengerin orang begitu, tanya dulu sama Udinnya. Tapi si Jack sama teman-temannya itu bilang, bahkan ngeliat sendiri kalau si Udin itu buang makanan entu di jalanan. Gua nggak terima. Bentar ya, ayo telepon si Udin ya. Jangan berhenti menerjang, menembus, membelah angin. Bang, ikuti. Tolongin bang, kejar mobil itu bang. Handphone si Udin mati, mungkin dimatiin karena nggak mau keganggu perjalanannya. Tapi apa? Terserah deh. Kamu mau ngasih alasan apa aja. Yang pasti saya sakit hati. Kalau gulai itu yang saya kirim buat langganan saya ternyata dibuang sama Udin di jalanan. Ini namanya penghinaan. Insya Allah Bu, Udin kagak begitu orangnya. Kagak begitu. Apaan? Permisi, assalamualaikum. Ya Allah, cobaan hari ini banyak benar. Beruntun. Astagfirullah. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Depok Pal, Depok Pal. Ayo atuh Depok Pal, siapa lagi? Pak, angkotnya masih kosong. Oh masih banyak, masuk aja Bu. Pak, bannya kempes. Hah, kempes? Masya Allah. Pak, Mas, bannya kempes. Bannya kempes. Wah, kempes Pak lama, Bruna. Mana sih Bang? Pak, Bu. Aduh. Bahaya nasib aing teh. Giliran penumpangnya banyak. Banyak kempes kieu teh kumaha yeuh. Bagus kerja lu tuh. Pintar lu, cerdas begitu. Si bos ada aja. Itu mantap. Ya iyalah Mansur. Bos, cecek ya, cecek. Cok. Hilang aja lu minta duit. Warep, kagak nambah-nambah. Aduh, cari bengkel juga jauh. Jangan berhenti menerjang, menembus, membelah angin. Ikuti rodamu memutar. Alhamdulillah, akhirnya sampai tepat waktu juga. Iya, Jen. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Udin, kebetulan banget ketemu di mari. Iya, Bu. Udin juga mau ke rumah Ibu tadinya, mau ngasih tahu kalau barang titipan Ibu sudah sampai di tempat. Iya, barusan saya juga dikabari lewat telepon. Alhamdulillah, Bu, kalau gitu. Yaudah, Udin pamit, Bu. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Din, ini buat kamu. Ibu, gak usah. Udin di kelas kok, Bu. Din, gak boleh nolak-nolak rezeki. Gak bagus. Ya, Ibu juga ngasihnya ikhlas kok. Yaudah deh, Bu. Kalau gitu, makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Kalau gitu, Udin pamit aja, Bu. Din. Oh iya. Tolong sampein ya, samanya kamu. Kalau Bu Wardan itu minta maaf. Minta maaf kenapa, Bu? Pokoknya bilang aja minta maaf. Oh. Ya. Udah. Pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Tom. Ya Allah, Din. Ibu minta maaf ya. Tadi kena hasut sama si Jack. Padahal kamu sebenarnya anak yang baik. Capek, Din. Gangguin orang susah. Itu memang udah takdir. Sorry dong, kasih gue jalan. Gue mau lewat. Boleh. Lompatin aja gue kalau bisa. Lompatin kalian. Gue bisa sih. Tapi sorry, men. Gue gak ada waktu. Wah, bos. Sengak banget nih orang. We'll be right back.
maling. Saya sakit hati kalau bule itu yang saya kirim buat langganan saya ternyata dibuang sama Uzi di jalanan. Assalamualaikum. Sedih gitu. Enggak, cuma berhasil cobaan hari ini beruntun banget. Sabarnya, ingat janji Allah. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Tadi Bu Wanda marah-marah kesini karena dengerin omongan Jack. Katanya lo ngebuang daging akekahan di jalanan. Oh itu masalahnya, Nyak. Pantesan tadi Bu Wardah tuh pakai minta maaf segala. Percaya deh, Nyak. Kalau kita nggak pernah ninggalin sholat, pasti kita dikasih kemudahan buat ngejalanin semua cobaan ini. Nyak juga mikirnya gitu. Udah, Nyak jangan nangis lah. Dadang, hah? Ah, udah jangan banyak bacot, ya. Pokoknya, lu sekali lagi pinjemin ke dia, gue kagak main-main. Lu gue ilangin dari daftar supir gue, hah? Pahamisasi gak lu? Sekarang juga lu ambil mobil itu. Cepetan! Macem-macem, heran. Udah jelas-jelas gue pecat tuh. Masih aja main kucing-kucingan sama gue. Gak ada otak tuh orang. Babe kok kejam banget kayak gitu sih sama Abah? Eh, orang macam Dadang itu, Babe harus tegas. Kalau enggak, dia bisa jadi maling di mana-mana. Di luar kampung juga jadi maling. Astagfirullahaladzim, Cang. Abahnya Udin, itu orangnya baik, ibadahnya kuat. Jadi enggak mungkin kayak gitulah. Iya, Be. Benar kata Raisa. Ah, udah deh. Sudah bahas masalah si Dadang. Pokoknya Babe nggak terima lagi dia jadi supir angkot Babe. Ya, ngerti ya? Udah, Babe puyeng. Sama aja kalian berdua nih. Bingung, Babe. Heran desa sama Babe lama-lama. Bal Depok, siapa lagi nih? Ayo, atuh. Dang. Hah? Bang Marju tadi marah-marah. Kenapa gitu? Ada ngelaporin bahwa lu dari angkot gua. Oh. Terus gua mau nanya lagi deh, sini kuncinya. Sebelum Bang Marjuk tahu lu ada di sini. Aduh. Ya udah deh. Tapi Dang. Hatiku riang, hatiku senang ngerjain Dadang sampai ngejengkang. Ah, masa iya bang, masa iya bang, masa iya. Ya iyalah. Aku juga, hati kuriang. Aku juga, hati kuriang. Warung Jamilah yang di pojok itu saya asut. Orang laku, bakalan dia keblangsak. Orang laku, oh. Buset ya bang, bang kajol jorokin bang. Lala bagaimana sih bang? Gimana sih ah? Abang orang demen pisan kayaknya saya ngomong begitu. Eh masih demen kali ya? Agak. Udah bukan, gue marah sepresep aja. Udah bagus kerjaan lu deh. Begitu aja marah lu. Biasa aja kau setuju dong senyum. Aduh mesranya nyonya dan si bos. Kayak si Kajol sama si Pojo. Lu ngatain gua apa tadi? Parjo. Kajol sama siapa? Parjo. Kajol sama siapa lu? Si bos, si bos. Siapa? Si bos. Bos kan. Ah, elah bang. Aduh, romanya pada girang banget ah. Apa lu? Pakai ngerayu.
Bilang aja lu minta duit, minta persenan lagi. Kagak. Nih, masih ada tuh 2.000 dari bos tuh. Berapa, Bang? Orang dikasih 2.000. Ya ajar, cukup segitu juga. Lah, kagak cukup, Bang. Di es kenyot aja juga itu. Buktinya masih ada. Nah, sekarang ini kita harus mengetatkan ikat pinggang dan harus merapatkan barisan. Bagaimana kalau kita kerjain Dadang lagi? Kerjain Bang Dadang? Sampai takut. Abis itu ketemu Po Jamila ya? Iya, gue juga kangen. Iya. Apa dikata? Katanya kangen. Hadah. Lu menjebak. Mau hancurin rumah tangga gue lu? Terus aja lu jebak gue lu. Gulanya lagi murah, Bu. Kagak. Bu. Nggak belanja, Bu. Ya, nggak mau belanja. Bu, belanja, Bu. Kakak, Bang, mau berangkat kerja, Bang. Udah, orang kamu belanja, jangan disuruh. Belanja, jangan dipaksa. Nggak apa-apa, Nyak. Siapa tahu warung jadi laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak narik? Gak jadi. Tidak jadi narik. Kenapa tidak jadi narik? Karena abis dimarahin sama Bang Marjo. Gara-gara mau jadi supir tembaknya Sony. Sony-nya tidak ngasih karena takut dipecat sama si Marjo. Nggak jadi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Bu? Ini dia nih orangnya nih ya. Bang, emang lu pikir gua nggak tahu apa? Kalau lu tuh udah nyuri di warung gue, ya kan? Ntar lu. Jangan seenaknya menuduh. Saya mana tahu soal uang. Bang, gua butuh bukan yang nuduh. Tapi kenyataan itu emang jelas kalau lu tuh udah nyuri di warung gue. Kan tadi lu cuma lu yang di warung gue. Tapi nyuri apa? Jangan seenaknya nuduh gitu, Bu. Udah, ngaku aja. Jali, jangan ngehina ya. Enak aja. Kenapa gue menghina orang yang sudah terhina? Terhina sebagai maling. Jangan nunggu sembarangan ya. Alah, udah deh. Nggak usah ngeles pembicaraan. Alah, sekarang balikin duit gue. Mau kembalikin bagaimana, Ibu? Saya tidak tahu uang Ibu yang mana. Segala macam nggak tahu saya. Bang, kalau lu nggak ngaku, gue akan lapor polisi. Ntar dulu, Bu. Tolong kagak, maling iya, ya kan? Kagak. Ngomong dia dong, lu susah banget. Iya. Bilang iya. Iya. Apa lu melontot-lontot? Gua kemari bukan cuma mau iseng. Gua mau nagih duit 3,5 juta kemarin. Enak aja ngomong ya. Belum pernah kena tangan sama kaki ya. Pukul! Jangan! Lepasin! Jali! Jangan pisahin! Coba! Pukul gue! Gue kenain pasal! Abah! Udah. Lu sabar ya. Ingat, Mbak, amarah itu dikuasain setan ya. Udah, mendingan Abah ambil wudu dulu deh. Ya, tenang hatinya. Din! Ambil wudu! Kok kamu langsung duduk begitu sih? Buktinya udah jelas, Pok. Kalau laki lu yang ada di warung gue. Ya udah. Bisik amat sih lu. Gak usah diperpanjang, ye. Gak usah. Berapa kerugian lu? Berapa? Gue ganti lu. Semuanya 75.000, Bang. Waduh. Imbang segitu aja. Heboh bener lu. Gini nih kalau orang susah punya persoalan. Nih, berapa nih? Nih. Gue lebihin. Makasih ya, Bang, ya. Udah. Misi ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, emang itu udah jadi kewajiban Abang. Sopan nih, Bang Jali. Mas
masuk deh dia nyamilannya. Iya, 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 maaf. Gara-gara. Salah lagi dia, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Bariin duit gue yang 150. Pan Bang Jali udah ngasih duitnya ke Aye, Bang. Nah iya, cumannya bukan berarti buat lu semua. Mari. Tuh, bakal lo. Ngemeng-ngemeng tadi cara berbicara lu. Apa perkataan lu tuh? Susunan kata-kata terus apa cara? Itu apa istilahnya? Acting, bos. Acting. Acting lu. Bagus, Bang. Makasih, Bang. Tapi sebenarnya Ayah takut, Bang. Ayah takut kalau si Abah nauin. Kalau Ayah tuh cuma pura-pura kehilangan duit doang, Bang. Agak usah khawatir. Pokoknya nggak bakalan ketahuan. Kalau ketahuan? Jidatin aja. Jidatin si bos. Jidatin aja. Jidat gue. Kayaknya masalah di keluarga lo gak ada habis-habisnya, Din. Iya, Din. Kayak ada yang ngatur. Kalau gue dari awal udah curiga, Din. Pasti ada settingan dari orang-orang yang gak suka sama lo. Gawat nih. Gawat gimana, Din? Kayaknya kalian semua pada kena penyakit. Maksud lo, Din? Penyakit pikun. Pikun gimana? Lo inget gak kemarin gue ngomong apa? Kalau kita itu gak boleh suuzon. Inget kan? Ingat lagi ya, kalau kita punya pikiran negatif, itu bawaannya bakalan curigaan mulu. Lu semua harus percaya, kalau semua ini adalah cobaan dari Allah. Dan Allah pun pasti nyiapin jalan keluarnya. Nah sekarang, itu tergantung kita. Mau kayak gimana usaha kita cari solusinya. Nah masalahnya nih, Din, emang kamu udah dapat solusinya? Aku harus kerja, Sas. Menurut aku nih, Adian, dengan kamu menekuni dan mendalami usaha sablon ini dengan profesional, insya Allah itu bisa jadi solusi buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei, Pak Jaya. Hei, Pak Jaya. Gimana, Pak? Ada kabar gembira nih buat kamu, Din. Kebetulan di tempat Bang Jaya kerja ada lowongan kerja buat kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Gimana? Siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din. Ya. Mpok boleh minta tolong enggak? Ini, Din, tolong anterin handphone ini ya ke tempat kerja laki Mpok ya. Tolongin ya. Iya, iya, Pak. Enggak tahu mau minta tolong sama siapa. Lagian juga kan banyak orang yang bilang kalau lo paling jago buat sepedanya dan lo orang yang paling dipercaya, Din. Tolongin Empo ya, Din ya. Din, alamatnya. Oh, iya. Po. Ya. Udin kan kenal sama Empo. Iya. Nah, sama suami Empo Udin enggak tahu namanya siapa, Empo? Pak Kamil, Din. Oh, Pak Kamil. Tadi aja Pak Kamil ya. Iya, 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 Pak. Udah. Din, makasih banyak ya. Iya, Mpok. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, teman-teman. Aku nganterin handphone ini dulu ya. Kasihan udah ditungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Din. We'll be right back.
keselamatan. Ini ya, makasih ya, Dek. Untung ada Adek, kalau enggak mah helm saya udah kelihatan truk, ya. Iya, Pak. Sudah, bagi saya berhasil ya. Iya, Pak. Aku bayar ya. Tapi lu ingat, lu jangan kasih ke siapa-siapa. Beres, Jack, beres. Oke. Aku kasih lebih. Makasih, Jack ya. Hai. Din. Rasain lu. Bakalan banyak deh lu habis-habisan. Gak apa-apa deh. Gua keluarin tuh duit banyak buat lu cewek. Yang penting niat gua kesampaian buat ngerjain si Udin. Wah, bos, pasti si Udin lagi nganterin handphone, bos. Ya udah, tunggu apa lagi? Mending kita pegat si Udin sekarang. Gue juga mikirnya sih gitu. Ya udah. Ini ya. Ayo. Ayo. Yuk. Wah, wah, wah. Man. Hasil kerja sabun kamu bagus banget, Man. Rapi nih, Man. Ih, keren, keren, keren. Teknik apa nih, Man? Standar ini, Man. Praktikor. Kayaknya enak kerja sablonnya, Man, ya. Saya jadi tertarik, Man. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Git? Ini Bang Firman. Kita mau bilang nih, kalau Bang Jack mau ngerjain Bang Udin. Iya, benar tuh, Bang. Benar. Iya, iya nggak? Iya. Wah. Kita harus bantuin Udin nih. Ayo, 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 ayo. Reza, Adil pergi dulu ya. Bantuin si Udin. Sebagai anak BMX, kita tuh harus setia kawan. Emang kamu udah jadi anak BMX? Belum sih. Masih cita-cita. Yaudah ya, go BMX! Hei, tunggu, hei, hei! Hei, Reza! Waalaikumsalam!
mulai jagoan sekarang. Dek, lu gak kenapa-napa? Kagak, Pak. Alhamdulillah. Anak BMX, Pak. Iya, tapi lu kudu hati-hati naik sepeda. Iya, Pak. Maaf. Aduh. Mulai kerasa nih. Aduh. Sakit juga. Kagak jatuh. Tetap aja sakit. Wey! Hebat banget kamu, dong. Saya mah rendah hati dan tidak sombong. Sebenarnya saya teh pelatih anak-anak BMX. Oh ya? Iya, Pak. Pak Jaya mau saya latih. Mau saya ajarin. Mau. Gampang, Pak Jaya. Ntar saya ajarin ya. Siap. Ayo, Pak Jaya. Berangkat lagi. Ayo. Jadi penasaran sama kamu, Din. Sebenarnya gimana perasaan kamu terhadap aku? Aku harap semoga perasaan kamu sama kayak aku. Raisa udah nyimpen fotonya Udin. Tapi aku juga gak berhak buat ngelarang Raisa suka sama Udin. Hei, kok bengong sih? Kok kamu pulangnya cepet sih? Sakit? Enggak kok, Sah. Aku punya ide. Ide apa? Ide buat tolongin Abah. Jadi kan aku punya kalung tim dalam. Aku pengen jual. Kan kalau dijual lumayan harganya. Aku juga punya cincin, Sah. Aku bisa kasih ini ke Abah. Oke. Yes. Itu lumayan sih. Bau-baunya sih ada yang mau nolongin keluarga maling nih. Be, kita berdua pengen nolongin Udin sama keluarganya, Be. No way! Kalian berdua ini sepertinya otaknya harus di cleaning servisasi. Benar gak tuh ngomongnya? Apaan tuh? Ah, itu bahasa Inggris, Bapak gak ngerti. Pokoknya kalian berdua otaknya mesti dibersihin dari virus-virus Udin. Udah jangan bantuin dia. Dia itu keluarga maling dan dia itu bukan siapa-siapa kalian. Kenapa sih? Babi enggak boleh gitu. Asal nuduh orang sembarangan aja. Iya tahu, Cang, enggak boleh. Kok kalian berdua kompak sih? Yang satu nyalain Babe, yang satu nyalain Cang. Ah, pokoknya begini ya. Babe enggak mau dengar sekali lagi kalian berdua belain si Udin, ngebantu si Udin. Mereka itu bukan siapa-siapa. Jangan dibantu. Titik. Kagak pakai koma, tanda seru aja. Ngerti? B. Ah, kagak pakai tawet. Astagfirullahaladzim. Gimana dong, Sa?
kenapa? Boleh nggak Ayah minta izin? Ayah mau jual cincin kawin buat gantiin duitnya Bang Rojali. Gak gitu juga, Jamila. Saya janji akan ganti uangnya Rojali, tapi tidak jual apapun. Termasuk juga cincin kawin. Terus gimana? Assalamualaikum. 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 Iya. 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 Ada apa ya? Ini, Bah, Nya. Kita kesini pengen ngebantuin Abah sama Nya. Dan kita ikhlas. Maksudnya apa ya, Nek? Jadi gini, Abah. Ini ada cincin sama kalung dari kita. Ya, semoga bisa membantu Abah, ya. Aduh, Neng-Neng, terima kasih. Tidak usah bawa pulang saja, ya. Biar kita aja yang berusaha. Bah, tapi gak apa-apa, kita ikhlas kok, Bah. Gak apa-apa, gak apa-apa, Bah. Terima aja, Bah. Keliwatan lu dong, hah? Babe? Kalian ini gimana sih? Gak pernah dengar omongan Babe, hah? Dang, lu pakai ilmu peletisasi apa sih? Sampai anak sama ponakan gue nurut kayak gitu. Sampai jual perhiasan nyerahin ke lu. Astagfirullah, Bang Marjuk. Saya itu tidak pakai ilmu apa-apa. Cuma ilmu dari Allah. Maling so alim lo. Udah. Kalian berdua pulang. Sekarang. Pulang, pulang, pulang. Pulang, 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 pulang. Udah, nanti bahas di rumah aja. Pulang, pulang, pulang sekarang. Pulang. Abahnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kauan lo. Kalau nggak salah, alamat kantornya belok sini nih. Kayaknya sampai sini aja deh. Kita nggak perlu kejar Sudin lagi. Sampai sini aja nih, Bos. Iya, yeah, sampai sini aja. Ntar kita lihat aja nanti. Pasti Sudin juga dikebukin. Yuk, kita tunggu di mana dulu yuk. Maaf Pak, saya mau ngasihin handphone ini. Punya siapa itu? Punyanya Pak Kamil. Pak Kamilnya ada nggak? Tunggu sebentar ya. Iya Pak. Ini dia. Maaf Pak, saya mau nganterin handphone ini Pak. Oh, jadi lo yang ambil HP gue? Hah? Ngaku nggak lo? Ngaku nggak lo? Bentar, bentar Pak, bentar Pak. Saya nggak maling handphone Pak. Saya cuma disuruh nganterin handphone itu, Pak. Lo denger ya. Kalau maling pada ngaku, penjara penuh. Sekarang gini aja. Udah bawa aja kantor polisi nih. Ayo ikut lo. Bapak. Kamu saya tangkap. Karena kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ayo. Saya bapak. Pencuri, Pak. Ayo. Ikut, ikut. Pencuri, Pak. Ayo, ikut. Ayo, ikut. Bapak, cepet, Pak. Bapak. Rasain lo. Rasa. Mantap, Pak. Sukses kita. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Bapak ini bekerja di kantoran. Harusnya Bapak bisa berpikir secara logika. Kalau teman saya ini maling, gak mungkin dia jauh-jauh nganterin HP ke sini. Pak, kita ini sama-sama satpam. Apakah atasan Bapak tidak pernah mengajari prosedur cara menangkap orang, ha? Harusnya Bapak cek dan dicek dulu. Jangan bikin malu Cita Satpam, bikin malu Jaya aja. Kita udah ngomong sama perempuan yang namanya Desti. Dia udah ngaku kalau semua ini udah diatur sama si Jack. Si Jack itu mau ngerjain Udin. Oh, jadi ini kerjaannya si Jack. Iya, Din. Sekarang kita cari Jack untuk diminta pertanggungjawaban. Sekalian kita cari yang namanya Desti juga. Ayo. Aduh, tolong ya, Pak. Jangan bawa saya sama istri saya ke kantor polisi. Saya minta maaf banget. Saya ngelakuin ini karena saya disuruh Jack. Aku tuh sekarang. Oh, jadi Bapak sekongkol sama Jack. Pak, lain kali
cari uang tuh yang halal, Pak. Bukan dengan cara yang haram seperti ini, Pak. Biar barokah. Ya udah. Kita sekarang cari si Jack. Ayo. Ayo, Din. Berarti permasalahan ini udah selesai, Pak. Iya, Udin. Terima kasih banyak ya. Saya minta maaf sekali lagi, Udin. Pak, saya minta maaf, Pak. Teman-temannya Udin, saya minta maaf ya. Ya, Pak. Ya. Sekarang kita minta maaf ya, Din ya. Ya, Pak. Kalau gitu kita pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Din. Lah, lah. Kok pada bubar, Bos? Gua beres nih. Ya, halo. Halo, 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 halo. Pak Kamil. Kok si Udin enggak jadi digebukin? Aduh. Dia udah tahu akal bulut lu, Jack. Waduh. Gawat nih. Kabur, kabur. Cari si Jack ke rumahnya. Biar gua, Panjaya sama Adol nyari ke tempat nongkrongannya. Oke, Din. Yuk, yuk. Hati-hati. Go. Salam. Depan siapa? Dadang, ikut dengan saya. Maaf, Pak. Saya tidak kenal Bapak. Bapak siapa ya? Saya tidak bisa ikut Bapak. Saya punya anak istri soalnya. Sudah, yang banyak tanya. Ikut saya. Abah mau dibawa kemana? Abah! 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 Mau dibawa kemana lagi ayah, ya Allah? Siapa orang itu? Ya Allah, Abah. Assalamualaikum, Nyak. Assalamualaikum. Lagi ngapain di sini, Nyak? Firman, Nyak lagi bingung nih. Bingung kenapa, Nyak? Si Abah dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Kayak gimana orang ini, Nyak? Orangnya naik motor, rambutnya cepak, pakai jaket begitu. Hah? Cepak, pakai jaket? Jangan-jangan polisi ini, Nyak. Astagfirullahaladzim. Emang Abah salah apaan sampai dibawa polisi? Nggak tahu, Nyak. Yaudah, Man. Kita susulin aja, biar jelas. Siapa yang bawa Abah? Ya udah deh, Nyak. Mending Nyak pulang aja. Nanti kita cari tahu. Nanti Firman kabarin sama Nyak, ya. Beneran kabarin ya. Ya udah, hati-hati. Ya. Cepetan kejar. Ya udah, Nyak. Iya. Makasih. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mudah-mudahan Abah enggak apa-apa. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Saya teh mau dibawa ke mana, Pak? Udah, ikut aja, Mas, ya. Pak. Saya teh mau dibawa ke mana, Pak? Pak. Saya mau dibawa kemana ini, kawin. Tumben nih, tetes kagak ada isian botak-botaknya. Jago juga si Dadang nih milihnya. Jadi kagak resep gue. Assalamualaikum. Om, selamatin kucing aku. Hah? Kucingnya kenapa? Kucingnya ulang tahun. Ya, kucing ulang tahun pengen diselamatin. Yaudah, selamat ya buat kucingnya. Selamat ulang tahun. Makasih, Om. Assalamualaikum. Salam.
gimbal. Be. Apa? Kenapa? Saskia pengen ngomong sama Bini. Ya ngomong aja sayangku. Kenapa? Siapa yang larang? Gini nih, Be. Menurut Saskia ya, Encang Jali itu sengaja mendiskreditkan Abah, Be. Dia lagi, Abah lagi, Abah lagi. Emang benar Rojali itu orang kaya, orang berada. Tapi gak mungkin dia mendiskreditkasi si Dadang. Emang dia punya bank? Hei, Babe. Maksud Saskia itu bukan kredit kayak di bank-bank, Be. Maksudnya itu Encang Jali itu sengaja memojokkan Abah. Bikin susah Abah sama keluarganya. Udah-udah deh, gak usah ikut-ikutan. Biarin aja. Justru itu, Be. Saskia gak mau Babe terlibat dalam masalah itu. Siapa yang terlibat? Itu fitnah. Rumorisasi. Dengerin ya, Saskia. Gak bener? Be, Saskia tuh sering banget ngeliat Babe itu bikin susah Abah demi Encang Jali. Aduh, tuh. Jangan kepakan dong sama kayak gitu-gituan. Kata kamu anak kuliahan. Nah, ini ponakan paling mantep. Tahu jam-jamnya aus. Panas lagi nih. Kalau Encang gak punya masalah sama Abah, kenapa Encang ngelarang Abah narik angkot? Aduh, apa lagi? Jelas-jelas dia itu si Dadang Tea nyolong handphone, denger gak? Nyolong handphone. Babe, Abah itu gak mungkin mengambil barang yang bukan milik Abah. Babe jangan asal nuduh. Kalau Encang nuduh orang cuma berdasarkan perasaan tanpa bukti, itu dosa besar loh Encang. Ingat, kita semua pasti akan kembali ke akhirat. Dan semua nih dosa-dosa kita, amal ibadah kita akan dihitung sama Allah. Iya, Be. Nih, emang Babe mau nanti di neraka Babe dipanggang? Panas, Encang. Jangan sampai deh, Be. Gak mau Babe masuk neraka. Jadi aus Babe ngomongin akhirat. Panas bentar ini ya. Aduh. Gimana sih Jafi itu kayak orang niat. Panas banget ya. Aduh, lumer nih bibir. Tuh, Be. Itu panas baru di dunia aja. Babe sampai segitunya. Lumer. Apalagi di neraka nanti di akhirat, Be. Bisa 1000 kali lipat. Bahkan, Be, bisa 2000 kali lipat. Ya Allah, Be. Mungkin aja di sana ya bisa berjuta-juta kali lipat. Ngeri banget. Udah, stop. Bapak jadi kedar nih. Udah, jangan ngomong neraka lagi. Aduh. Jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh radar-radar profesional. Oke. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Abah ditangkap polisi. Yaudah Udin sekarang pulangnya. Ternyata kelakuan lu sama kayak bapak lu ya. Kagak ada bener-benernya lu. Tapi jangan. Diam lu. Gak usah ngomong. Mau ngeles lu. Berjuang dan berdoa selalu.